Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan sambung pembelajaran bagi subjek Bahasa Melayu tahun 1 Pendidikan Khas. Tema pada hari ini ialah Hari Peladang. Hari ini kita akan belajar tentang kemahiran membaca. Baiklah, murid-murid, pada hari ini kamu akan dapat menyebut huruf D, H dan K secara berpandu dengan betul dan dapat menamakan huruf D, H, K dengan bimbingan guru secara jelas. Mari kita teruskan. Baiklah. Sebelum cikgu teruskan, mari kita sebut tiga huruf yang kita akan belajar pada hari ini. Yang pertama ialah huruf D. Ini adalah huruf D. Sebut D, D, D. Bagus. Ini adalah huruf H. Huruf H. Sebut H, H, H. Ini adalah huruf K. Ini adalah huruf K. Sebut K, K, K. Bagus. Mari kita teruskan. Baiklah. Hari ini tema kita ialah Hari Peladang. Peladang adalah orang yang bekerja di ladang. Mereka melakukan aktiviti menanam sayur dan buah-buahan serta menternak binatang. Cuba kamu lihat, ini adalah gambar peladang. Ini pun gambar peladang dan ini gambar peladang yang sedang memberi makan kepada haiwan ternakan. Jadi kamu sudah kenal apa itu peladang. Baik. Pada paparan ini, kita akan lihat tiga daripada hasil peladang. Jom kita lihat. Wah, ini adalah gambar buah duku. Cuba sebut duku. Ulang, duku. D, U, K, U. Duku. Cuba ikut bersama cikgu. D, U, K, U. Duku. Bagus. Ini adalah halia. Sebut halia. H, A, L, I, A. Halia. Cuba ikut H, A, L, I, A. Halia. Bagus. Ini adalah kelapa. Sebut kelapa. K, E, L, A, P, A. Kelapa. Cuba ikut K, E, L, A, P, A. Kelapa. Bagus. Duku, halia, kelapa. Baik, mari kita cuba tambah baik kemahiran membaca dengan mengulang cara menyebut dan baca. Ini adalah gambar duku. Cuba sebut
duku. Baiklah, D U K U, duku. Cuba sekali lagi ikut cikgu. D U K U, duku. Bagus. Baiklah, ini adalah huruf D. Seterusnya, ini adalah Halia. Sebut Halia. Baik, cuba ikut cikgu. H A L I A, Halia. Cuba sama-sama, sila ikut. H A L I A, Halia. Bagus. Ini adalah huruf H. Seterusnya, ini adalah kelapa. Kelapa. Cuba ikut. Kelapa. Baik, ikut cikgu. K E L A P A, kelapa. Mari sama-sama sebut. K E L A P A, kelapa. Bagus. Ini adalah huruf K yang berwarna merah ini. Baiklah, kita sudah selesai belajar tentang huruf pada hari ini. Baik, cuba kita sebut semula huruf yang kita belajar pada hari ini, iaitu huruf D, H dan K. Baiklah, sehingga berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.